Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi memprediksi intensitas hujan di Provinsi Jambi mulai menurun pada akhir pekan di bulan Februari 2024 ini. Namun masih terdapat sejumlah daerah yang akan diguyur hujan ringan hingga sedang. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan, hujan di Provinsi Jambi cenderung terjadi pada sore, malam, dan dini hari. Sementara pada pagi hingga siang, kondisi cuaca lebih cenderung cerah dan berawan. Kurangnya intensitas hujan ini diprediksi hingga pertengahan bulan Maret 2024 mendatang. Kemudian pada akhir Maret hingga April, intensitas hujan diperkirakan akan meningkat kembali. Ibnu Sulistiono juga menyebutkan, puncak musim hujan kedua akan terjadi pada bulan April 2024 mendatang. Untuk intensitas tinggi memang kami prediksi sampai akhir minggu ini, nanti di akhir bulan Februari sampai awal dasaran 1 Maret 2024, cuaca kondisinya trennya menurun, khususnya di Provinsi Jambi, peluang potensi hujan, adanya hujan ringan pada waktu sore dan dini hari. Namun perlu diwaspadai bahwa mulai dasaran 2 Maret 2024 hingga April 2024 itu menjadi puncak kedua musim hujan di Provinsi Jambi. Sehingga masyarakat harus mulai waspada untuk menyiapkan perencanaan yang lebih baik pada memasuki puncak kedua musim hujan di Provinsi Jambi, khususnya di mulai dasaran 2 Maret hingga April 2024. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.